Halo semuanya, video kali ini saya mau membuat cumi balado. Bahan-bahannya cuman bawang merah, bawang putih, jahe dicincang, lalu ditumis sampai harum. Kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, tumis-tumis. Masukkan juga cabai merah yang sudah dibuang bijinya, yang sudah di blender bersama dengan tomat. Tambahkan masako, garam, aduk rata, masak sampai matang ya, tidak langu lagi. Nah, setelah matang, masukkan cuminya. Kita masaknya 5 menit saja, jangan lama-lama, karena semakin lama akan semakin alot. Jadi cukup 5 menit kita masak cuminya. Masukkan juga pete. Aduk rata. Beri sedikit air, ini sedikit saja supaya tidak kering ya dan tidak lengket di wajan. Tutup dan diamkan sampai alarmnya berbunyi ya, 5 menit. Pokoknya 5 menit. Tapi jangan lupa sesekali harus kita aduk supaya tidak gosong. Ini harus sesekali diaduk ya. Rasa cumi ini enggak pedas sama sekali, cocok buat yang enggak suka pedas. Karena cabai merahnya saya buang bijinya, terus saya tambah tomat juga 2 biji. Anak-anak juga suka ya makan ini karena tidak pedas. Ini sudah matang, enak banget loh rasanya. Silahkan dicoba ya di rumah. Ini saya pakai 1 kilo cumi dan saya tambahin pete. Kalau yang gak suka pete, di skip aja petenya.
Tuh, masak sampai seperti ini ya. Mantap, dimakan sama nasi hangat. Udah matang.